termasuk menjamin pinjaman tanpa sumber bayar pembayaran balik seperti hutang 1MBB dan BFI, dan juga pembelajaran off balance sheet. Sebagai contoh, obligasi 1MBB sebanyak 40 bilion ringgit ni cukup untuk membayar kos vaksin 8 kali ganda. Ya? Jadi apakah pilihan terbaik yang wajar diambil oleh kerajaan kita yang mewarisi obligasi untuk membayar balik liability secara BFI, secara off balance sheet, 1MBB, SRC dan banyak lagi lah yang dianggarkan melebihi 20 bilion ringgit setahun untuk 5 tahun akan datang. Jumlah komitmen ini sepatutnya boleh digunakan untuk membiayai keperluan rakyat pada masa ini seperti bantuan prihatin rakyat, PPR, program subsidi upah, greenhouse prihatin dan kos pembiayaan vaksin ini sendiri. Oleh itu, kita bukan saja memiliki ruangan fiskal yang terhad untuk memenuhi obligasi legasi ini, tetapi kita juga menghadapi kekangan kewangan dalam menangani krisis COVID-19. Tambahan pula, kita juga tidak mahu membebankan generasi hadapan yang kita don't want to burden the future generation dengan beban hutang yang berlebihan dan tidak wajar seperti yang dialami sekarang. Kerajaan perlu menanggung pembayaran jimat hutang ke atas hutang-hutang legasi yang tidak produktif serta tanggungan yang dibuat secara off budget selama ini. Kerajaan bertanggungjawab menjaga generasi masa kini. Sekiranya generasi kini terjejas, belum tentu generasi akan datang dapat mencapai kemakmuran. Justru kerajaan juga komited untuk menambah semula dana kuan apabila krisis ini berakhir dan kewangan kerajaan kembali. So we will replenish kuan. Krisis COVID-19 merupakan krisis terbesar dalam sejarah hidup kita. Oleh itu, penggunaan 5 bilion ringgit daripada kuan untuk pembelian vaksin adalah wajar. Semasa perbentangan belanjawan 2021, saya telah mengumumkan bahawa kerajaan akan menyediakan peruntukan sebanyak 3 bilion ringgit. Walau bagaimanapun, kos ini tidak diperuntukkan dalam jumlah peruntukan sebanyak 322.5 bilion ringgit di dalam belanjawan 2021. Ya. Oleh yang demikian, peruntukan 3 bilion ringgit dan tambahan 2 bilion ringgit dalam pemerkasa akan menggunakan dana kuan. Sekiranya kos vaksin sebanyak 5 bilion ringgit tidak digunakan daripada dana kuan, keperluan meminjam kerajaan adalah jauh lebih tinggi dan sasaran defisit mungkin akan meningkat dari sebanyak 6.2% lebih kira. So if we do not utilize kuan, our deficit will surpass 6% to 6.2%. In the budget speech, I announced that we are looking at probably providing 3 billion, but that was never in the budget. And that's why you see in Pemakasa Ekonomi. Pendekatan implikasi kewangan berbangkit apabila kerajaan mensasarkan program pemberian vaksin, this is the PPV, selesai lebih awal. Why the difference in the cost? Right? So first is because the PPV, program pemberian vaksin, selesai lebih awal pada Disember 2021 berbanding suku tahun pertama 2022. Remember, our target for herd immunity is pada tahun first quarter 2022. We brought forward to 2021. That's